Pemirsa, puluhan pengungsi Wamena tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Para pengungsi membawa serta seluruh keluarga dan harta benda mereka. Sebagian pengungsi akan melanjutkan perjalanan dengan kapal menuju Jakarta. Satu persatu para pengungsi Wamena keluar dari kapal. Mereka membawa serta seluruh keluarga serta harta benda mereka. 54 pengungsi Wamena tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat pagi. Mereka menempuh perjalanan panjang menumpang KM Gunung Dempo. Tiba di Makassar, para pengungsi langsung didata oleh relawan yang bersiaga di pelabuhan. Mereka juga langsung diberi makan dan minum. Pejabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaib menyatakan para pengungsi Wamena akan dievakuasi ke Asrama Haji Sudiang. Sebagian lagi dijemput keluarga mereka yang berada di luar kota Makassar. Sebagian itu mandiri, ya sebagian mandiri memiliki dirinya. Untuk yang pengungsi yang memang tidak mampu membutuhkan fasilitasi, yang turun di sini ini sekitar 54 orang. Ada beberapa itu yang lanjut, karena ini kapalnya lanjut ke Jakarta, mereka turunnya di Jakarta. Kapal Gunung Dempo sendiri mengangkut total 834 penumpang dan akan kembali melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.